thank mm -hmm. you Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum sedulur ya sore hari ini pas hari Jumat ya Jumat Barokah Alhamdulillah untuk sore hari ini saya sedang prepare persiapan untuk uh, trip wisata ke Guci Tegal Jawa Tengah nah kebetulan trip hari ini saya tidak menggunakan unit ELF ya tapi nanti rencana pakai unit bus medium dua unit karena paket wisata. Nah, kebetulan alhamdulillah saya dapat uh, paket wisata uh, 60 pack, rencana 60 pack ya, uh, rombongan uh, kepala sekolah dan juga guru sekolah dasar yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Rencana seperti sejak awal itu permintaannya ke guci ya. Nah awal mulanya salah seorang kepala sekolah itu ngubungi saya Minta paket wisata ke Gucci Dan objek wisata lainnya di sekitar Gucci ya, Alhamdulillah untuk paket wisata Saya buatkan dengan harga yang sudah saya tentukan sendiri e, Dan Alhamdulillah deal untuk sore hari ini berangkat nanti jam 9 atau jam 10 malam nanti malam ya bukan sore hari ini. Nah, tapi ya karena sudah deal sudah dibayar lunas alhamdulillah. Tinggal nanti menyiapkan keperluannya. Nah, mungkin untuk persiapan paket wisata eh, saya sudah menyiapkan beberapa barang ya yang harus saya bawa untuk meleng melengkapi keperluan-keperluan selama perjalanan wisata. Ya sementara untuk dua unit elf ini besok juga jalan semua, juga jalan semua dicat oleh temen. Ya dicat oleh temen untuk yang elf sana kalau nggak salah ke Dieng, ya trip ke Dieng. Terus yang ini ke Semarang ke Fatimah Zara. Jadwal saya sendiri, cuman karena saya ada trip ke, ke Gucci, saya suruh berangkat teman saya yang biasa bawa, uh, ya, Rencana ke Fatimah Ziarah Semarang, tuh, besok pagi. Ya, okay. uh, Banner ya, Banner nanti yang rencana saya tempel di bis, sudah saya siapkan. Terus, kotak P3K, ya, meski hanya seperti ini, paling tidak persiapan aja, kelengkapannya karena penting ya terus uh, tas tas plastik ya tas plastik adalah ban juga ya dan barang lain tentunya hanya untuk tambahan saja ya ini ya mungkin Bagi sedulur sedulur semuanya yang masih bingung soal melayani paket wisata ya saya sih sebenarnya hanya uh, sesuai pengalaman saja ya yang pernah saya lakukan untuk paket wisata uh, saya ulas kembali soal paket wisata soal paket wisata itu kita uh, menyesuaikan rombongan dulu biasanya kesepakatan berapa rencana yang akan berangkat ke ketujuan yang diinginkan. Jadi bukan open trip ya. Kalau open trip beda lagi. Kalau open trip itu eh, biasanya jauh-jauh hari, jauh hari kita eh, menentukan tujuannya dan kita pasang iklan disebar di sejumlah media sosial. Tapi karena ini hanya pesanan, jadi otomatis. Eh, Rombongan itu sudah punya uh, peserta ya. Misalkan peserta 30 otomatis ya udah kita siapkan unit yang sesuai dengan uh, jumlahnya 30. 30 bisa dua elep atau bisa pakai medium. Nah angkanya juga berbeda-beda kan. Tapi kalau untuk paket yang jelas semua kita bikin up ya. Kita bikin up uh, untuk harganya. Karena nanti Ketemunya akan aman ya dalam arti kalau terjadi e, tambahan atau e, peningkatan harga sewaktu-waktu itu kan karena berubah ya Kita cari amannya saja terus makan ya makan itu kalau rombongan itu e, aman ya dalam arti orang di atas e, 15 itu rombongan itu aman angkanya di angka makan sekali makan itu rata-rata mulai dari 20.000 sampai 50.000 yang paling mahal. Kira-kira seperti itu ya. Di objek wisata malam nanti tinggal menyesuaikan berapa kali makan selama Kak, selama trip berjalan. Nah, terus kita cari referensi tiket-tiket wisata yang diinginkan di mana saja. Kita tentukan uh, harga tiketnya tiket masuk maksudnya tiket masuk objek wisata itu berapa di hari Sabtu Minggu kan biasanya beda ya Sabtu Minggu atau hari Senin sampai Jumat itu tiket harga tiketnya beda-beda nah kita sudah menyiapkan tiket tersebut nah, kita kita cek harga tiketnya terus wahana wahananya nanti kita menyesuaikan seperti itu setelah itu kebutuhan lainnya seperti tempat transit, tempat istirahat dan lain sebagainya. Ya paling tidak beberapa objek, beberapa poin tersebut harus kita siapkan semuanya agar paket wisata itu ketemu angkanya. Jadi misalkan paket wisata kemana angkanya per sekian, paket wisata kemana per sekian. Nah itu Jadi kunci untuk melayani paket wisata Ya gambarannya hanya skit Itu ya Gambaran sekilas saja Untuk pelayanan paket wisata Emang sih untuk paket wisata biasanya para Agen tour travel ya Cuman kebetulan Saya sendiri belum memiliki agen tour travel Saya hanya memiliki jasa transportasi aja Satu unit elf ini ya tapi karena ada permintaan ya semampu saya, saya bisa layani, saya siapkan seperti itu, kesepakatan harga sesuai, oke okay. langsung kita layani. Ya mungkin itu gambaran hanya sekilas soal trip paket wisata yang akan saya jalankan, seperti nanti yang ke Gucci. Nah waktu itu kebetulan saya juga ada acara Gucci, jadi sekalian bisa untuk survei survei untuk memastikan uh, tempat yang akan didatangi di mana saja. Oke, okay, sedulur. Uh, mohon maaf jika penyampaian saya banyak kekurangan, mohon dimaafkan ya atau mungkin bisa dilengkapi kembali. Oke, okay, persiapan untuk berangkat malam hari ini.